Kalau kau mau tahu itu orang dari Sabah, kau tanya saja dia soalan pasal direction. Bro. Dah sama tanya Ben. Di mana batu Happy Potato itu? Happy Potato? Iya. Di sana. Itu adalah ciri-ciri yang membuktikan bahwa dia confirm dari Sabah. Dia suka kasih panjang itu perkataan yang sememangnya pindik. Kalau panjang itu, itu makanya memang jauh lah itu tempat itu. Tapi kalau itu tempat dekat saja ataupun dia berada di sebelah kau tapi kau tidak nampak, itu kita tidak guna kita guna tapi mesti mau kasih panjang juga sikit sebagai contoh. Di mana ba Happy Potato Kalingau itu? Happy Potato Kalingau. Tapi mesti mau kasih mengancang sikit lah. Dan bila kau pergi makan pun begitu juga, walaupun dia bukan berkenaan dengan direction. Saya bagi kamu contoh. Giga fries. Kau tunggu. Oh, jangan dulu lari. Saya mau coba makanan kamu. Buahnya sedap. Sedap kan? Alright, jadi kamu faham sudah kan macam mana mau jadi orang Sabah? Anyways, I'd like to take this opportunity to let you know that Happy Potato sudah ada di Keningau. Senang saja kalau kamu mau cari, dia hanya berdepan dengan T-Life. For your information, selain daripada takeaway, kamu boleh juga dine in di sini macam saya makan tadi. Alright, saya mau pergi tandas sudah, jadi I'll see you guys again. Excuse me, di mana tandas di sini ya? Tandas? Di sana.